Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas melakukan pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat siang. Meski TPU Pondok Kelapa telah menerima pemakaman jenazah COVID-19, namun pemakaman jenazah COVID-19 hanya diperbolehkan dengan sistem tumpang dengan keluarganya masing-masing. Selain itu, keluarga yang mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya juga dibatasi maksimal 10 orang. Kepala TPU Pondok Kelapa, Effendi Sianturi, menjelaskan bahwa saat ini seluruh TPU yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta telah diperbolehkan untuk menerima pemakaman COVID-19 lantaran keterbatasan lahan di TPU khusus jenazah COVID-19. Di TPU Pondok Kelapa ini, jumlah pemakaman COVID-19 terus mengalami peningkatan setiap harinya dengan jumlah 8 hingga 10 jenazah, bahkan lebih. Kami memang sudah menerima untuk pemakaman protap COVID, tapi dengan persyaratan pemakaman yang dapat diterima sini adalah pemakaman tumpang. Kalau pemakaman baru masih di Tegal Alur ataupun di Orotan. Diketahui, di wilayah Jakarta Timur, TPU Pondok Rangon dan TPU Bambu Apus yang disediakan khusus pemakaman jenazah COVID-19 kini telah penuh.